Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Ketemu lagi dengan vlog saya ya. Kali ini saya berada di Masjid Agung Masjid Jami Kota Lama Kabupaten Ponorogo ya. Seperti apa dan gimana sejarahnya? Ikutin saya terus. Sebelumnya jangan lupa bantu subscribe, like dan komen. Oke. Masjid Jami Kauman Kota Lama, saksi sejarah berdirinya Kabupaten Ponorogo. Alamat Masjid Jami Kauman Kota Lama berada di Kota Lama, Patihan Wetan, Babatan Taman Narum, Ponorogo ya kawan-kawan. Masjid Jami Kauman Kota Lama ini merupakan salah satu masjid tertua di tanah air ya. Dari data yang ada, masjid ini dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Bathara Katong, Adipati Ponorogo ya. Ini dibuktikan dengan prasasti yang menerangkan bahwa Masjid Jami Kauman Kota Lama ini dibangun pada tahun 1560 Masehi. Sebelumnya masjid ini berada di komplek makam Bathara Katong. Saat pemerintahan dipimpin Adipati Sepuh, pusat pemerintahan dipindahkan sekitar 500 meter ke arah barat. Namun masjid tidak ikut pindah dan Adipati Sepuh membuat atau membangun masjid lagi ya. Sebelumnya buat kawan-kawan yang sudah bergabung di video saya ini, tolong bantuannya untuk subscribe, like dan komen ya. Saya ucapkan banyak terima kasih, serta saya doakan semoga kawan-kawan semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan segala urusan ya kawan-kawan. Masjid Jami Kauman Kota Lama ini memiliki 16 tiang-tiang kayu jati di dalam masjid dan masih berdiri kokoh ya. Permukaan dari tiang-tiang tadi ditatah dengan kasar, menegaskan pembuatan dari tiang-tiang ini dibuat atau ditatah secara manual ya kawan-kawan. Terus penyanggah cungkup masjid yang berbentuk segi empat gaya Jawa Tengah, dengan usianya udah ratusan tahun dan sampai sekarang tahun 2024 belum pernah diganti ya kawan-kawan, termasuk cungkup segi empat tengah itu dan 16 tiang penyanggahnya itu ya kawan-kawan. Masjid Kauman Kota Lama ini didirikan di atas tanah seluas 650 meter dan masjid ini dulunya berada di barat alun-alun. Konsep dari pemerintahan Mataram tempo dulu yang terus digunakan di setiap daerah hingga sekarang ini ya, dan hampir di seluruh Indonesia mungkin ya, khususnya di Pulau Jawa yang saya tahu, tiap-tiap masjid jami atau masjid agung di setiap kabupaten tuh dibangun pasti di baratnya alun-alun ya kawan-kawan. Masjid Jami Kauman Kota Lama ini pernah dipugar pada tahun 1965 tanpa mengubah konstruksi inti ya, dan namanya pun sempat berganti menjadi Masjid Al-Islam.
Tetapi nama baru ini diprotes warga sekitar ya. Akhirnya nama masjid ini dikembalikan seperti semula ya. Sebab menurut masyarakat, masjid tersebut merupakan bagian dari pemerintahan tempo dulu sebelum pusat pemerintahan Ponorogo bergeser ke Kota Tengah atau bergeser ke barat seperti yang sekarang ini ya. Kabupaten Ponorogo berada di tengah-tengah kota ya. Sekali lagi buat kawan-kawan yang baru saja menemukan channel saya ini, dimanapun teman-teman berada, tolong bantuannya untuk subscribe, like, dan komen ya. Serta untuk kawan-kawan yang sesama kreator baru, ayo kita saling mensupport, saling mendukung, nonton full durasi biar kita bisa berkembang bersama-sama ya kawan-kawan. Alamat Masjid Jami Kauman Kota Lama ini berada di Kota Lama, Patihan Wetan, Kecamatan Babatan, Taman Narum, Kabupaten Ponorogo ya. Dan dulu alun-alunnya berada di timur gapura masjid hingga ke komplek makam Bathara Katong ya kawan-kawan. Jadi dulu itu sebelum pusat pemerintahnya dipindah ke barat seperti yang sekarang ini, alun-alun dari Kota Ponorogo atau Kota Lama ini berada di depannya atau di sebelah dari Masjid Jami Kauman Kota Lama ini ya, tepatnya di seberang jalan, bahkan areanya sampai di makamnya atau di komplek makam Bathara Katong ya. Jadi luas banget dulu tuh sebetulnya ya. Masjid Jami Kauman Kota Lama ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat Ponorogo khususnya, bahkan ada yang dari luar kota ya. Karena apa? Karena yang mendirikan Masjid Jami Kauman Kota Lama ini adalah masih keturunan dari Bathara Katong, sedangkan Bathara Katong adalah pendiri dari Kabupaten Ponorogo ya kawan-kawan. Dan khususnya di bulan Ramadan tuh Masjid Jami Kauman Kota Lama ini bener-bener ramai ya kawan-kawan, bahkan sampai nggak muat. Jadi buat kawan-kawan yang belum tahu sejarah dari Kota Lama, dari Kota Ponorogo itu berada di sekitaran Pasar Pon ya kawan-kawan. Dan Masjid Jami Kauman Kota Lama ini kalau dari Pasar Pon tuh jaraknya dekat ya kawan-kawan, cuma beberapa puluh meter atau ratus meter saja ya. Oke, sampai di sini dulu vlog saya, jalan-jalan saya di Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo ya. Ihdinash Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.